Salam sejahtera, saya Saiful dari Proton 3S Jenjaro. Ini adalah video untuk penerangan fungsi ISOFIX pada kereta Proton. Model Proton yang dilengkapi dengan ISOFIX pada waktu ini ialah model Saga, Persona, Iris dan X70. Ini adalah Saga eksekutif. Kita tengok apa itu ISOFIX. ISOFIX sebenarnya adalah standard untuk kita panggil harness untuk pemasangan kerusi kanak-kanak. Untuk model Saga dan Persona dan juga Iris, ISOFIX didatangkan standard untuk semua varian. Maksudnya standard, exec dan premium ada function ni. Kalau kita tengok kat tempat duduk, dia akan ada lambang ni. Ini adalah logo ISOFIX, maksudnya kereta kita ada fungsi, ada features ni lah. So, macam mana nak tahu? Kita bila tengok ada logo ni kat seat, kita selak bawah ni, kita akan nampak ada satu cangkuk. Ha, ni dia. Biasanya ISOFIX point ni ada dua lah, untuk di kerusi bahagian luar belah kiri dengan belah sana. Bawah sana ada satu sebelah sana dengan dekat situ. Sini pun sama. Sini ada satu ISOFIX cangkuk kat sini. Sebelah lagi dekat sini. Ada satu lagi cangkuk dekat sini. Cangkuk ni dia built in dekat chassis. So macam kereta ni warna merah, so dia cat sekali warna merah lah. So untuk ibu bapa yang ada anak-anak kecil dan nak bawa kereta, kita sangat-sangat menggalakkan untuk menggunakan child seat atau safety car seat untuk kanak-kanak. Kalau yang ada ISOFIX, kita galakkan untuk guna features ni. Boleh latchkan car seat dengan cangkuk ni. Dan satu lagi features yang ada adalah top tether. Ini dia. Top tether ni untuk ikat child seat kita. Untuk child seat yang ada kelengkapan tali untuk ikat dekat atas, ini cangkuk ni kita gunakan untuk latchkan child seat supaya dia lebih secure dan tak bergoyang. Ada certain chassis yang tak didesainkan untuk ISOFIX, tapi untuk top tether ni kebiasaannya kereta-kereta yang moden memang ada lah. Dia ada satu kat sini dengan satu kat sana. Top tether ni untuk Iris, Persona dan Saga dilengkapi, dan juga untuk X70. Untuk Ezora pun ada, tapi Ezora tak ada ISOFIX. So kalau pakai Ezora nak pasang child seat, boleh guna seal belt. Child seat ada direka yang boleh kita secure dengan seat belt, tapi kalau ada ISOFIX dia lebih kemas lah. Itu saja ringkasan tentang ISOFIX harness untuk kegunaan kita nak pasang child seat. Untuk Proton kita sekarang, kita dah lengkapkan fungsi ni untuk model-model yang terkini. Jadi kepada para ibu bapa yang ada anak-anak kecil, kita sangat-sangat menggalakkan untuk menggunakan child seat dalam kereta. Sebab keselamatan anak-anak ni kita kena ambil perhatian lah. Kalau boleh jangan bawa anak-anak dalam kereta dan biarkan mereka lompat-lompat dalam kereta, ataupun kita bagi dia dekat depan. Sebab depan ada airbag. Airbag tu sebenarnya adalah benda yang membahayakan untuk kanak-kanak. Pastikan pakai seat belt untuk yang dewasa. Belakang pun sama. Ini sangat penting, kena pakai. Anak-anak kena pakai child seat dan secure dengan ISOFIX kalau ada ISOFIX. Kalau tak ada ISOFIX, secure dengan seat belt dekat child seat tu. Sekian ringkasan video ini. Jangan lupa like video ini kalau anda suka konten ni. Subscribe channel saya, dan saya akan kongsikan lebih banyak lagi fungsi-fungsi dan features yang ada pada kereta Proton yang terkini. Sekian, terima kasih.